welcome to my channel Sina Basri. Jadi hari ini kita bakal jangan lupa dulu kalian subscribe, like dan komen. Dan kita bakal bikin tutorial rakit meja kursi ya. Di tempatku namanya kursi, guys. Kursi gaming kayak punya Udit, dan ini kita rakit aja. Ini udah beli warna biru. Langsung aja Udit yang rakit ya. Oke. Ini senderannya. Oke, senderannya. Oh my god, keren banget. Oke. Iya, nanti dulu. Nanti dulu, aku juga ada urusan. Urusan. Ini alat yang ini, guys. Ini pengganggu ya. Ayo lanjut lagi. Nah, buka aja. Dan ini tempat duduknya, guys. Ini tutorialnya buat teman-teman yang belum ngerti cara ngerakit kursi gaming. Kursi gaming, guys ya. Ini bawahnya rodanya, guys. Jadi yang awal-awal yang harus kita lakukan, keluarkan dulu. Tapi kamu nggak ada baut-baut yang kamu ambil kan punya aku? Ada, amanah. Inilah kita copot plastiknya yang pertama. Yang pertama kita ke sini, guys ya. Karena Udit sudah lihat ya. Ini rumahnya agak kecil, guys. Jadi kursi gaming ada dua di kamarnya, satu di tempatku di luar satu. Ini ada kaki-kaki ya, Dip ya? Iya, kaki-kaki. Terus pertama kali kita buka apanya nih? Pertama kali ya. Ini tempat duduknya nanti. Hati-hati lecet. Kalau lecet, ku lecetkan kepalamu. Oh my god. Sebetulnya aku nggak terlalu suka warna biru. Aduh, pertama, berkerarat nah. Agak. Yang pertama kita pasang ininya, guys. Kita pasang ininya dulu. Ini pertama kali. Ini apanya nih? Apa? Ini buat kakinya, guys. Dale dulu. Beda. Kalanya. Kita pasang bautnya dulu, guys. Oke, terus tuh keluarkan dulu di astaga. Bautnya enggak ada kamu ambil-ambil kan? Ini bautnya ya, guys. Terus kita pasang dulu, guys. Ini dikunci sampai full ya? Iya. Yeah. Oh, salah bautnya, salah bautnya. Aduh, gimana sih tukang rakit nih? Bautnya, guys, kita ganti lagi bautnya. Ini harus dengan kuat ya, guys. Jangan sampai nggak kuat, nanti pas kalian duduk jatuh lagi. Ini dengan pakai kunci L aja, guys. Kalian udah bisa ngerakit. Dan kalau kalian beli kursi ini udah lengkap semuanya, tinggal kalian pasang aja, guys. Tapi di sini kan ada buku panduannya juga. Ya, karena gue udah tahu, gue sebelumnya pernah punya. pernah kerja di sini 2 tahun, gajinya 10 juta 2 tahun. Masa. Pasang ini, guys. Ini apa nih? Ini kita pasang buat tempat duduknya dulu, guys. Dan Oh iya. Dan kita pasang rodanya dulu, guys. Kita coba dulu. Pelan-pelan di playset di astaga. Nih, buka dulu bungkusnya. Oke, kita pasang dulu rodanya, guys ya. Duduk aja. Kebanyakan PC player. Ini ditekan aja kah? Apa? Itu rodanya ditekan kah atau gimana? Enggak, sepertinya. Ini sudah jadi tempat duduknya. Pelan-pelan, Dit. Iya, jadi tempat duduknya. Sekarang kita Ini nah. Ini di belakangnya nih. Yes. Bentar ya, kita pasangin ini, guys. Kalau udah masuk. Gini ya. Kurang enggak sih? Tempat tangannya di mana? Nih. Kita pasang dulu ini, guys, ya, tangannya, guys, ya.
gimana nih tutorialnya nih Bun? Dia aja nggak ngerti kok, nggak jelas maksudnya. Tapi dia masih berusaha guys mau masangin di tutorialnya. Pokoknya kalau ini jadi sampai selesai berarti dia tandanya dia memang pintar ya. Tapi kalau belum selesai, ulang aja lagi, training lagi lah Am. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang udah bantu subscribe, bantu like, bantu komen. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton live streaming ini sampai tutorial ini sampai selesai. Tanpa pasang. Ya, ini tentu pasang. Ini tinggal didorong. Tinggal didorong tadi kurang greget ya? Iya. Ntar aku di sini. Nih guys, tinggal kalian tekan tangan kayak gini guys, tangan kayak gini. Yang kuat. Tunggu ada bunyi kliknya baru rapat ya. Goyang tuh masih. Dan ini kakinya sudah jadi guys ya. Tinggal kita perhatikan tempat duduknya guys ya. Agak ditekan ya guys tadi untuk kakinya soalnya agak keras. Jangan ini masukkan ya, ngepaskan ke lubangnya. Cucuk dengan benar ya guys. Ntar aku pegang. Okay. Ya, cucuk dengan benar. Ayo. Habis itu apa yang lagi? Satuan. Belakangnya, background anunya, sandarannya guys. Pasang dulu guys. Hey, ketua. Nih, jadi yang bingung-bingung kalian nonton videonya itu kan. Tempat semutnya. Pasten ya. Kita bantu pegangkan. Dimasukkan dengan benar ya. Baru pakai kunci. Diputar sampai selesai. Pasang ini. Kamu nyender. Oke. Oke. Okay. Tahap berikutnya. Tahap berikutnya ada apa lagi, Bun? Ayo langsung aja kita pasang. Ih, gila sih keren banget. Tangannya ada tangannya enggak sih? Coba dulu tangannya ya. Ini pemasangan tangan pertama. Ambil bautnya. Masukkan tali baut. Nih. Kamu dari situ aja, dari situ. Dari sini. Nah, kita pasang bautnya ini. Ada lubangnya tuh, satu. Aku pegang. Nih. Kita pegang dulu ya, guys. Nanti di yang lubang aku tunjukkan tadi kalian tinggal masukkan bautnya. Nah, ini dia. Ini pemasangan tangan pertama ya. Nanti langsung kita tes. Udip mulai pucat ya. Salah bautnya, guys. Cocok aja, kalau nggak cocok nggak akan bisa, nggak bisa masuk di sini karena nggak ada tulisannya. Jadi kamu buat ini otodidak ya? Iya, aku cocok ini. Lelah juga di. Dan aku mau ngelamar kerja di tempat. Itu. Tanya-tanya sih gimana? Monyet, gimana? Monyet hari ini? Oh iya. Jadi monyet, ini bidin bersih ini. Namanya mamanya Tarta.
itu main di wawancara juga. Coba lihat aja tuh bersuara. Kurang pas di ini udah berapa? Ini capek geser tadi. Sama kayak bajumu kursinya. Iya. Nanti peresmian. Salah. Berapa kali bongkar pasang, guys? Gimana katanya prosesnya? Ih, senai. Gila. Mana tempat kakinya? Capek. Yang kerja siapa capek? Kau kira kau megang kayak gini nggak capek kah? Dan tadi aku nungguin katanya udah dari ngerakit kayak gini. Udah selesai kah 2 jamnya? Sekarang kita pasang tutupnya guys ya. Oke, okay. Tutup, kita tutup. Kita tutup lagi. Ini penutup apa bun? Buat bautnya biar nggak kelihatan jelek, biar kelihatan bagus. Dan yang belum berdiri ya Sri, berdiri ya Sri. Ini belum. Kita percobaan suruh ini yang belum. Belakangnya. Yang kita suruh coba duduk pertama Sari. Dengan susah payahnya untuk kalian yang susah cari tutorial, kita susah-susahin dulu ya guys, kita dulu yang susah baru. Nanti ininya belum. Ini bisa enggak request sama aku ya? Bisa. Nih. Ininya guys, kita pasang ya. Yang pertama. Ini apanya? Buat tempat mantel kepala lehernya. Terus tuh. Setelah itu kita pasang ini. Burit. Ini untuk burit kan? Wih gila sih. Ini ada tempat dicasi juga. Enggak perlu, masukkan aja. Baru soalnya dip disayang. Kalau udah lama aku biarkan aja. Ya guys ya, ini tutorialnya. Kurang lebih sama kayak itu guys. Ini bikin sempit rumah sebenarnya. Iya, tapi ini pekerjaan namanya. Ini pekerjaan. What this is my ready ya guys. Parah banget enggak sih? Kenapa nih cari? Belum selesaikan aja lah dulu di. Ini. Ini tempat burit dia nih. Tolong aja dia. Oke. Okay. Dia aja susah. Ini terbalik di ini. Sabar ya, guys. Satu lagi. Ini agak ribet, Bung. Absari. Hani ke Absari. Kita tes dulu yuk. Kursi Asrinda Basri dan domba-dombanya warna biru. Udah selesai ya? Gimana, keren banget, gila. Coba dari ini rakitannya Om Udip ya, guys. Aduh. Dia tolong bangkit lain kamu keseruan. Sik, ayo. Coba dulu ya, guys ya. Kita bisa review. Review diturun naikkan. Kita bisa tinggikan. Oh my god, bentuk. Nah, Absari, mau naik dulu ya. Apa rasanya kursi baru? Coba naik. Ini enggak goyang ya? Ini goyang nih. Sabar dulu. Kursi itu pendek, Bu. Diputar-putar dong. Santu betul. Udah naik. Duk, jangan anu nanti. Oke, saya ndak bisa. Kayak gini aja bagus sana, jadi tanganmu di sini enak dong. Tapi ini kurang rapat di pastel. Makan nanti lagi tartar. Enggak rapat semuanya. Jadi udah selesai, gimana pendapat Anda setelah merakit kursi ini? Capek, ini hasilnya, ini kursi asli, warna biru. Gila sih, padahal aku suka warna merah, tapi di video TikTok yang berdua ya, kamu di sini, aku di sini. Sebelumnya guys, buat kalian terima kasih banyak udah nonton YouTube aku tutorial buat kursi gaming. Siapa tahu kalian ada requestan lagi, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen, dan bantu share ke teman-teman yang lainnya. See you next time.